Turnamen futsal tingkat SMP yang digelar oleh SMK Negeri 1 Bungo sukses digelar. Turnamen ini diikuti 16 tim futsal dari Kabupaten Bungo dan Tebo. Ketua Panitia Pelaksana Wilson Sofian SPD mengatakan, turnamen futsal yang digelar selama 2 hari secara resmi ditutup pada hari ini, Kamis 16 Mei 2024. Ia menyebutkan, kegiatan ini sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan bakatnya di bidang olahraga. 16 tim bertanding selama 2 hari. Ini wadah kami untuk memberikan ruang bagi anak-anak yang berbakat, yang mempunyai potensi untuk lebih mengembangkan bakatnya. Dan harapan kami kegiatan ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kita. Dan sekaligus promosi bagi kami SMK Negeri 1 Bungo. Ini yang kedua kali. Yang pertama kami adakan cabang sepak bola, alhamdulillah lancar. Dan tahun kedua ini kami coba di futsal lagi. Kepala SMK Negeri 1 Bungo melalui Waka Kurikulum, Sugianti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertandingan ini tidak hanya semata-mata mencari juara, namun melatih sportivitas kepada anak-anak. Yang ini, yang kalah, itu bukan kalah, tetapi menang yang tertunda. Next time menjadi pemain di SMK Negeri 1 Bungo ini, insya Allah kita bawa ke Australia. Ya, selamat buat yang menang, para pendengarnya, inilah kompetensi, inilah keterampilan yang melalui minat dan bakat. Teruskan nak ya, supaya Anda menjadi bintang lapangan. Itu saja. Pada turnamen ini, mewakili kepala sekolah Sugianti menyerahkan hadiah dan piala kepada pemenang. Ia mengucapkan selamat kepada pemenang, namun kepada yang belum berhasil menang untuk terus berlatih. Sementara itu, Sugianti menuturkan bahwa tujuan turnamen ini ialah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta mengenalkan sekolah kepada siswa SMP. Ini SMK Negeri 1 Bungo mengadakan Liga Futsal tingkat 2, yaitu tingkat SLTP. Yang mana tujuan kita mengadakan Liga Futsal ini, salah satunya yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas SMK Negeri 1 Bungo melalui siswa-siswi SMP tingkat SLTP, baik Kabupaten Bungo maupun Kabupaten Tebo. Nah, di sini kita akan bisa mengambil manfaatnya, yaitu manfaatnya salah satunya mengenalkan atau promosi sekolah SMK Negeri 1 Bungo ini agar lebih berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Terima kasih. Muara Bungo, tim redaksi Bungo TV.